Vena Lovers. Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tombol loncengnya ya guys. Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Setelah Ariel Noah, kini BCL dijodohkan dengan Gading Martin gara-gara beredar foto ini. BCL rasanya tak pernah berhenti dijodoh-jodohkan warganet dengan rekan sesama artisnya. Setelah Ariel Noah, kali ini BCL malah diharapkan berjodoh dengan Gading Martin. Dilansir dari Wokren, sempat terpuruk karena kepergian suami tercinta, kini Bunga Citra Lestari atau BCL sudah bisa ikhlas menerima takdir Tuhan. 10 bulan sudah Ashraf pergi untuk selama-lamanya karena serangan jantung. Kini BCL mulai kembali menata ulang hidupnya bersama sang putra Noah Sinclair. Seiring kepergian Ashraf Sinclair, BCL kerap dicurug-curugkan oleh warganet. Belakangan yang hangat, pelantun cinta sejati itu dijodohkan dengan teman duetnya Ariel Noah. Bukan tanpa alasan, BCL memang diketahui telah bersahabat dengan Ariel Noah selama belasan tahun. Terlebih lagi, keduanya kerap berkolaborasi dalam menghasilkan karya musik maupun pertunjukan. Banyak warganet yang menyetujui hal tersebut. Namun, belum lama ini, BCL malah ramai dijodohkan dengan Gading Martin karena beredar foto berdua mereka. Foto ini terlihat laman Instagram Gading Martin. Tampak sedang berada di sebuah acara, Gading dan BCL berpose bersama di hadapan kamera. Keduanya terlihat kece dan gayanya masing-masing. BCL yang cantik dengan dress merah dan sepatu boot, sementara Gading dengan gaya kasualnya. Yeay, she is back. Sehat-sehat terus ya, tulis Gading Martin dalam keterangan postingannya. Melihat unggahan ini, warganet lantas beramai-ramai memberi komentar. Tak sedikit yang malah menjodoh-jodohkan BCL dan Gading, padahal hubungan BCL dan Gading sendiri tak lebih dari sepasang sahabat. Cocok banget, jodohkan mereka, komentar netizen. Cocokkan sama Gading daripada Ariel. Maaf, saya netizen gak tahu diri, salut netizen lain. Cocok nih pah, timpal lainnya. Namun ada pula warganet yang tak setuju dengan perjodohan online ini dengan alasan keduanya yang tak seiman. Beda agama kan, kata seorang netizen. Beda agama, sembarangan aja, tandas akun lain. Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Sobat Nalover, tulis di kolom komentar ya, gengs.